Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. Hadis yang ke-30. Kan 30 dah. Al-hadithu thalathun, hadith yang ke-30. An Abi Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala inna Allah farada fara'ida fala tudayyuha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama ashya'a fala tantahikuha وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءٍ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا. Daripada Abu Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, Nabi bersabda, "Inna Allah farada fara'ida fala tudayyi'uha." Sesungguhnya Allah Taala telah memfardukan kefarduan-kefarduan, fala tudayyuha, jangan diabaikan, jangan diabaikan. Wa hadda hududan fala ta'taduha, dan telah pun meletakkan hadnya, maka jangan melampaui batas. Wa harrama asya'a fala tantahikuha, dan telah mengharamkan asya' beberapa perkara, fala tantahikuha, jangan dilanggarnya. Wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghaira nisyan, dan didiamkan daripada sebahagian perkara, rahmatan lakum, sebagai rahmat bagi kamu, ghaira nisyan, bukan kerana lupa, fala tabhathu anha, maka tak perlulah untuk dicari-cari ataupun diselidiki. Hadithun hasan rawahu ad-Dharqutni wa ghairuhu. Hadith diriwayatkan oleh Dharqutni, At-Tabrani, Al-Khatib Al-Baghdadi, Wal-Bayhaqi, Abu Nu'aim. Hadis yang dibacakan tadi riwayat makhul daripada Abu Sa'labah Al-Khushani. Ada dua kecacatan hadis tu. Anna makhulan lam yasih lahu sima' min Abi Sa'labah. Kadhalika qala Abu Musirud Dimashqi wa Abu Nu'aim Al-Hafidh wa ghairihima. Pertama dia kata makhul, makhul tu orang yang meriwayatkan daripada Abu Sa'labah tu, Abu Sa'labah Al-Khushani, orang yang meriwayatkan hadis ni daripada Nabi. Maka dia kata makhul itu sebenarnya tak dengar pun daripada Abu Sa'labah Al-Khushani. Annahu talafa fi raf'ihi wa waqfihi ala Abi Sa'labah. Yang keduanya problem dia, ulama khilaf tentang masalah marfu' dan mauquf. Raf'ihi wa waqfihi, adakah hadis ni diangkat kepada Nabi ataupun sebenarnya hanya kalam para sahabat saja? Kalau rafa', maksudnya daripada Nabi lah. Kalau mauquf, maksudnya riwayat ni daripada Abu Sa'labah Al-Khushani saja, tidak sampai kepada Nabi. Wa rawahu ba'duhum an makhul min qawlihi, dan sebahagian meriwayatkan daripada makhul, daripada kalam makhul, bukan daripada kalam Abu Sa'labah sahabat tu. Walakin qala Ad-Dharqutni al-ashbahu bis-sawab al-marfu'. Kata Ad-Dharqutni, hak yang
nampak macam sawabnya, nampak macam betulnya ataupun yang jelasnya marfu'. Rufu' maksudnya diangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu masyhur. Jadi ada khilaflah tentang masalah hadis ni. Ada kata makhul tu tak mendengar daripada Abu Sa'labah. Bila rawi tu tak dengar daripada Abu Sa'labah, maka ada problem lah. Hadis tu tak sahih lah. Dia tak dengar daripada Abu Sa'labah, maksudnya putus sanad dia, maka ada problem. وقد حسن الشيخ رحمه الله هذا الحديث كذلك حسنه قبله الحافظ أبو بكر ابن السمعاني. Ada sebagian ulama hadis menghasankan hadis ini, bahkan Al-Imam An-Nawawi hadisun hasan, dia menghukumkan hadis itu hasan. Rawahu Dharqutni wa ghairuhu. Dan ada riwayat daripada Imam Al-Hakim daripada sahabat lain, Abu Darda. Daripada Abu Darda, daripada Nabi SAW, kata dia, ma ahallallahu fi kitabihi fahuwa halalun, wa ma harrama fahuwa haram, wa ma sakata anhu fahuwa afu, faqbalu minallahi afiyatahu, fa innallaha lam yakun yunsa syai'an, suma talah hadil ayah, wa ma kana rabbuka nasiyya. Apa yang Allah halalkan dalam Quran, maka fahuwa halal, maka dia halal. Apa yang diharamkan, maka dia haram. Apa yang didiamkan, maka dia sebagai suatu afu, maaf. Apa yang Nabi tak sebut, jadi boleh buat ataupun jangan bertanyalah. Benda tu dia jadi harus umum. Faqbalu minallahi afiyatahu fa innallaha lam yakun. Dan dia bagi tahu bahawa Allah sebenarnya tak pernah lupa. Allah sebenarnya tak pernah lupa. Jadi ada benda yang Nabi tak sebut, Nabi diamkan. Sebagian orang hak Nabi diamkan tu duk sibuk nak tanya, nak kena buat ke kan, nak kena buat ke, Nabi tak cakap apa-apa, nak kena buat ke. Jadi bila Nabi tak cakap apa-apa, sebenarnya senyap dah lah. Jadi jangan banyak kerja. Kita tak, kalau boleh tak nak banyak kerja. Jadi hak sebagian orang duk suka tanya-tanya benda yang Nabi tak pernah sebut. Dan Allah Ta'ala tak pernah lupa. Wa ma kana rabbuka nasiya. Allah tak pernah lupa. Maksudnya kalau betul benda itu tak boleh, dah dipastikan dia beritahu. Kalau benda itu boleh buat ataupun halal dengan jelasnya, maka dia beritahu, tapi Nabi diam. Dan banyak lagi hak riwayat yang lainnya. Ada beberapa riwayat yang lain daripada Ibnu Abbas dan sebagainya. Contoh daripada Ibnu Abbas, Abu Daud meriwayatkan, kana ahlul jahiliyah ya'kuluna asya' wa yatrukuna asya' takhazzuran, fa ba'atha Allahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam wa anzala kitabahu wa halala halalahu wa harrama haramahu, fama ahalla fahuwa halal wa ma harrama fahuwa haram wa ma sakata anhu fahuwa afu wa tala qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharrama al-ayah. Wahada mauquf. Hadis mauquf daripada Ibn Abbas adalah jahiliyah tu yakuluna asya, makan beberapa benda, wa yatrukuna asya takadzuran, dan meninggalkan sebahagian yang lain macam kotor dia tak nak makan, dia meninggalkan sebahagian lain. Fa ba'athallahu nabiyahu, maka diutuskan Allah nabinya sallallahu alaihi wa sallam, maka wa anzala kitabahu, diturunkan kitabnya. Apa yang dihalalkan halal, apa diharamkan haram. Fama ahalla fahu halal, wama harrama fahu haram, wama sakata anhu fahu afu. Yang mana diam tu maka dimaafkan, yang mana diam dimaafkan. Kemudian dia baca ayat, qul la ajidu fima uhiya ilayya muharrama, katakanlah la ajidu, aku tidak mendapati di dalam wahyu apa yang diharamkan melainkan 1, 2, 3, 4, 5 surah Al-An'am ayat 145 nanti akan datang. Wahada mauquf, hadis itu mauquf. Fahadithu Abi Sa'labah qassama fihi ahkamullah arba'at aqsam. Jadi oleh kerana banyaknya riwayat-riwayat itu, maka para ulama sebagian menghasankan hadis itu. Dan hadis Abu Sa'labah ni, dia membahagikan hukum Allah Ta'ala itu empat bahagian. Pertama, fara'idah atau fara'idu, fardu, fardu. Wa maharim, benda yang diharamkan. Wa hudud, benda batasan yang dibataskan. Wa maskutu anhu, dan benda yang didiamkan, benda yang didiamkan.
wa dhalika yujma'u ahkam ad-din kullaha. Maka dengan demikian dia menghimpunkan semua hukum hakam agama di dalam hadis ni. Maka hadis ni disimpulkan dengan empat aslun, disebut oleh Abu Bakar Ibn Sam'ani, satu orang ulama. Hadzal hadithu aslun kabirun. Dia kata hadis ni merupakan usul yang besar dan penting dalam agama. Qala wa hukiya an ba'dihim annahu qala laysa fi ahadith Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadithun wahidun ajma'u bin firadihi li usulil ilmi wa furu'ihi min hadithin Abi Sa'labah. Tidak ada satu pun riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis pun melainkan yang menghimpunkan semua usul ilmu dan furu'nya. Macam mana aku nak buat? Tak ada hadis lain yang menghimpunkan seluruh usul dan furu' dalam agama ni melainkan hadis ni. Maksudnya hadis ni simpul empat benda ni yang disebutkan tadi tu. Pertama, innallaha farada faraida. Satu, Allah telah fardukan kefarduan. Yang kedua, afala tudayyi'uha, jangan kamu mengabaikannya. Satu. Dua, wa hadda hududan fala ta'taduha, dan Allah telah menetapkan batasan, jangan melampauinya. Dua perkara. Tiga, wa harrama asya'a, dan telah mengharamkan benda-benda, fala tantahiquha, jangan kamu melanggarnya. Dan yang keempat, wasakata an asya' rahmatan lakum ghaira nisyan, dan ada benda yang didiamkan oleh syarak sebagai suatu rahmat bagi kamu, bukan kerana lupa. Fala tabhasu anha, tak payahlah duk sibuk-sibuk. Macam tu. Duk sibuk-sibuk mencari-cari. Empat perkara. Jadi agama Islam ni fardu, haram, had, hudud yang Allah tentukan, dan yang keempat, benda yang didiamkan. Maka hadis ni menghimpunkan usul agama keseluruhannya dengan empat kalimat ataupun dengan empat perkara yang disebutkan oleh Nabi tadi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan wajib dan fardu, ada ulama yang mengatakan, sebab yang ayat ni dikata fardu, innallaha farada faraida fala tudayyuha, Allah telah memfardukan kefarduan-kefarduan. Apa beza dengan perkara yang wajib? Maka ada khilaf tentang terms, istilah fardu dan wajib. Kalau dilihat kepada mazhabul jumhur dalam usul fiqh, iaitu tariq syafi'iyah atau ashabu syafi'i, ashab syafi'i, maka dia tidak membezakan antara fardu dan wajib. Maka fardu dan wajib sama saja. Datang daripada Quran ke, datang daripada hadis ke, kalau difardukan atau diwajibkan, maka sama saja antara fardu dan wajib. Wa minhum man qala bal al-fard ma sabata bi dalilin maqtu'in bih wal wajibu ma sabata bi ghairi maqtu'in bihi wa wa qaulul hanafiyah. Daripada jalan Hanafiyah atau qaulul Hanafiyah, wajib dan fardu ada beza. Fardu datang dengan dalil yang qat'i. Fardu datang dengan dalil yang qat'i. Adapun wajib datang dengan dalil yang tidak putus. Qat'i itu putus. Dalil yang qat'i apa benda dalil yang qat'i? Dalil ada yang qat'i, ada yang zanni. Dalil dalam agama kita ni, Quran sunnah ni dalil ya. Dalil, bila saya sebut dalil, Quran sunnah lah. Quran sunnah tu dalil. Jadi ayat Quran, hadis Nabi, dalilnya itu boleh jadi qat'i, boleh jadi zanni. Qat'i benda yang putus, maksudnya kena wajib dan jelas, tak boleh qat'i. Quran kata. Maka apa yang Quran sebut dipanggil qat'i, iaitu thubut. Pendalilannya qat'i. Sebab Quran kata haram, haramlah. Kalau hadis
dia tidak qat'i, iaitu thubut hadis dia tidak qat'i, dia tidak putus maksudnya. Bukan putus maksud putus, putus maksudnya apa ni? Putus lah, tak faham tak? Dalil yang putus maksudnya yang tetap. Ha. Babi haram. Haramlah. Putus qat'i. Quran kata hadis dia tidak macam Quran. Kerana hadis, kesahihan hadis tu zanni. Zanni ni sangkaan. Maka para ulama yang nak bawa keluar dalil daripada Quran ni, kalau Quran ah confirm, confirm haram, Quran kata. Tapi kalau hadis Nabi, kita tak panggil qat'i, subut. Kita panggil zanni, iaitu subut. Boleh jadi hadis ni sahih pada sebagian orang, boleh jadi hadis ni daif pada sebagian orang lain. Maka hadis sahih pada sebagian orang, maka diamalkan. Pada dia wajiblah. Pada ulama lain hadis ni daif, maka pada dia tak diamalkan. Maka hadis itu pendalilannya tak macam kuat macam Quran. Maka Quran itu qat'i, tapi hadis mutawatir qat'i. Hadis mutawatir maksudnya hadis yang diriwayatkan oleh banyak rawi. 30 orang riwayat satu hadis tentang hukum, maka dia jadi mutawatir. Maka dia qat'i, iaitu thubut. Jadi Quran dari sudut datangnya itu qat'i, tetap, sebab Allah yang turunkan Quran. Tapi kadang-kadang pendalilan Quran boleh jadi zanni. Dia faham, merepek. Okey, yang penting lah, saya, macam mana saya nak mudahkan. Yang penting kalau dalil itu datang daripada Quran, hukumnya fardu. Kalau hadis tu, kalau hukum tu datang daripada hadis, wajib. Ha, itu daripada mazhab Hanafiyah ataupun jalan Hanafiyah. Ha. Tapi majoriti tak membezakan antara fardu dan wajib. Sama je lah. Ha. Majoriti ulama tak membezakan antara fardu dengan wajib. Ada banyak pandangan ulama tentang masalah tu. Sehingga mereka bincang dalam masalah, contoh, dia bagi contoh jihad tu wajib ke fardu. Amar ma'ruf nahi mungkar, suruh buat ma'ruf dan mungkar itu, mencegah mungkar itu, dia fardu ke apa? Jadi majoriti kalau dah kata wajib, wajiblah. Fardu sama je lah. Fardu dan wajib sama. Jihad fardu sama dengan wajib. Tinggal lagi mungkin maksud yang disebutkan itu, fardu pula bagi dua kan, fardu kifayah, fardu ain. Jadi kalau fardu ain wajib atas individu, kalau fardu kifayah seorang buat yang lain lepas lah, tak ada berdosa. Jadi hak ni berkenaan tentang perkara-perkara ataupun kefarduan yang difardukan tadi tu. Cumanya kadang-kadang dalam sebahagian kalam para ulama, dia tak suka sebut tentang benda ni halal, benda ni haram. Kadang-kadang dia lebih gunakan perkataan, kalau ditanya, idza suila akrahu hadha wala uhibbuhu. Bila tanya, wahai imam, benda ni boleh buat tak boleh? Aku tak suka. Aku tak suka. Akrahu. Uhib wala uhibbuhu. Aku tak suka benda ni. Dia tak sebut halal atau haram. Sebab kadang-kadang benda ni pun macam kita sebutkan tadi tu, kadang-kadang perkataan haram tu diperselisihkan oleh ulama, atau hukum itu ada perselisihan ulama. Ustaz, muzik ni haram ke tak? Okay. Nak jawab haram, ada ulama kata harus. Nak jawab harus, ada ulama kata haram. Aku tak suka je. Ha, selesai. Selesai masalah. Aku tak menyukainya. Terms aku tak suka, pada kebanyakan ulama-ulama dulu maksudnya haram. Aku tak suka, aku tak suka maksudnya haram, lebih kepada haram. Cuma dia tak nak guna term haram tu, sebab macam kita sebutlah. Jadi hak tu kadang-kadang bila kemudian dia gunakan term makruh, kemudian ulama kemudian
dia guna term makruh. Makruh tu benda yang kita faham makruh kalau buat kalau tinggal dapat pahala, kalau buat tak ada apa-apa. Makruh kan? Maka itu ulama-ulama kemudian, term makruh, kalau ulama awal sebut makruh, maka sebenarnya lebih kepada haram. Cumanya bila di ulama kemudian dibahagikan. Itu pun dalam mazhab Hanafi atau Imam Abu Hanifah, makruh ada dua pula, makruh tahrimi, makruh tanzih, macam-macam lah. Itu dari sudut hukum. Wa amma ma hukiya an Ahmad annahu qala kullu ma fi salati fa huwa fardun fa laysa kalamuhu kadhalika innama naqala anhu ibnuhu Abdullah. Wa naqala Ishaq ibn Mansur an Ishaq ibn Rahawi annahu ankara taqsima ajza'is salati ila sunnatin wa wajibin fa qala kullu ma fi salati fa huwa wajibun wa ashara ila anna minhu ma tu'adu salatu bi tarkih wa minhu la tu'ad wa minhu la tu'ad. Dinakalkan daripada Ishaq ibn Rahawi, Imam Ishaq ibn Rahawi, dia mengingkari pembahagian amalan solat kepada sunat dan wajib. Dia tak suka dan dia ingkar kepada pembahagian sunat wajib dalam masalah solat. Dia kata dalam masalah solat ni, jangan, aku tak suka untuk bezakan sunat wajib. Semua perkara dalam solat wajib. Semua perkara dalam solat wajib. Tinggal lagi dia kata wa asyara ila annahu minhu ma tu'addu salah. Tapi dia guna antara benda wajib itu kalau ditinggalkan, ada yang perlu ulang solat, ada yang tak perlu ulang. Jadi kadang-kadang term benda-benda macam ni, kadang-kadang ada ulama yang very strict tentang masalah sunat wajib dan sebagainya. Macam kita sebutlah tentang sunat kan. Sunat tu benda sunat, ulama fiqah buat dapat pahala, tak buat tak ada apa-apa. Sebagai ulama tak begitu dah. Sunat wajib tadi, jangan bezakan antara sunat dan wajib. Kenapa? Bila dibezakan antara sunat dan wajib, orang tak buat benda sunat. Maka benda sunat tu tak payah buat lah, sunat je kan. Maka dia pun tak buat lah. Apa hukum ustaz sunat? Oh ustaz sunat ya. Kalau tak buat tak apa kan. Dia jadi mengabaikan perkara yang disebut oleh Nabi. Maka sebab tu sebagai mereka tak suka bezakan sunat wajib atau bahkan fardu wajib dan sebagainya. Jadi sunat wajib pun tak boleh nak bezakan. Dan mereka tak suka. Wa sababu hadha wallahu alam anna ta'bira bi lafzi sunnah qad yufdi ila tahawuni bi fi'li zalika. Kenapa? Kerana ta'bir, penggunaan perkataan sunnah itu akan menyebabkan orang meringankan perbuatan dalam solat atau sebagainya. Wa ila zuhdu fihi wa tarakahu wa hadha khilaful maqsud syari'. Sedangkan agama kita suruh buat sebenarnya. Agama kita suruh buat sebenarnya. Jadi hak tu tentang fardu dan wajib melarat sekali bab sunat. Jadi bab sunnah ni sebenarnya wajib tak? Sunnah tu wajib kena buat. Bukan sunnah Nabi tu kalau tak buat sukatilah. Sehingga menyebabkan dia meringankan sunnah Nabi. Sehinggalah pada zaman akhir kita hari ini, orang dah tak buat sunnah Nabi dah. Kenapa? Sebab sunat. Sedangkan apa yang dibuat oleh Nabi patutnya wajib ikut. Patutnya wajib ikut. Apabila digunakan sunat tu banyak sangat dan tak diberi perhatian, maka orang mula mengabaikan amalan dalam agama kita. Maka hadis tu kata tadi, semua yang difardukan jangan sekali-kali diabaikan. Maka termasuk yang fardu kita kata tu, yang kita kata tu termasuk di dalamnya kadang-kadang benda yang wajib. Benda yang wajib kena buat, tapi kalau tinggalkan tidaklah menyebabkan amalan tu terbatal. Tapi penekanan ulama nak bubuh, jangan diabaikan itu sehingga ke tahap yang kita katakan tadi tu,
jangan dibezakan antara sunat dan wajib. Wa ammal maharim. Jadi itu perkara wajib dan difardukan. Dan semua tu semua sebenarnya kita tahu dah. Semua yang hal, semua yang disuruh buat, semua telah Nabi terangkan dengan jelasnya sebelum Nabi wafat. Wa ammal maharim fahiya allati hamaha Allahu ta'ala wa mana'a min qurbaniha wa irtikabiha wa intihakiha. Adapun perkara yang haram, maharim, maka benda ini allati hamaha Allahu ta'ala wa mana'a, Allah jaga, Allah melarang supaya kita buat, bahkan dekat pun tak boleh. Bahkan dekat pun tak boleh. Maka hadis tadi kata benda yang haram, wa harrama asya' fala tantahikuha. Benda haram jangan kamu langgar. Benda haram jangan kamu langgar. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Katakan wahai Muhammad, ta'alu mai sini. Atlu, aku bacakan, aku bagi tahu kan apa yang telah Tuhan kamu haramkan ke atas kamu. Alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Jangan mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana takut miskin. Min imlaq. Surah Al-An'am ayat 51 ila akhir ayat as-salasah wa qauluhu ta'ala. Dan firman Allah yang telah kita bacakan tadi yang tadi, qul innama harrama rabbiya al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billah ma lam yunazzil bihi sultanan wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, innama harrama rabbi al-fawahish. Sesungguhnya Tuhan aku telah mengharamkan al-fawahish, benda-benda keji. Al-fawahish, benda keji, zina dan sebagainya. Ma zahara minha wa ma batan, apa yang zahir daripadanya dan apa yang yang batin. Wal ithma, benda dosa. Wal baghya, melampau. Bi ghairil haq, tanpa ada hak yang benar. Dan jangan mensyirikkan Allah. Wa antusyriku billah, mensyirikkan Allah dengan perkara yang tidak pernah diberikan keizinan atau kuasa oleh Allah Ta'ala. Wa antakulu ala Allahi ma la ta'lamun, dan kamu bercakap tentang Allah benda yang kamu tak tahu. Kamu bercakap tentang Allah dengan benda yang kamu tidak tahu. Jadi ayat-ayat itu semua mengkhususkan benda yang Allah haramkan kepada umat atau kepada umat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hurrimat alaikumul maytatu waddam wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Dan diharamkan atas kamu bangkai, darah, daging babi, wa ma uhilla li ghairillah bih, dan apa-apa yang disembelih selain dengan nama Allah. Wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sab'u. Ha ni bab makan. Mati haiwan, mati tercekik, haiwan mati apa nama yang bukan melalui jalan sembelihan. Maka hak ni semua telah jelas Allah bagi tahu kepada kita. Surah Nisa, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Diharamkan ke atas kamu mak-mak kamu dan anak-anak perempuan kamu. Wa banatukum. Wa ahallallahu al-bay' wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Wa amma sunnatu fa fiha dhikru kathiri min al-muharramat. Dan daripada sunnah Nabi juga, hadis Nabi, banyak yang dijelaskan daripada benda haram ni. Innallaha harrama bay' al-khamra. Allah Taala telah mengharamkan menjual beli arak. Wal maitah, bangkai. Wal khinzir, wal asnam, babi dan patung. Asnam, berhala. Wa qawluhu inna Allah idha harrama syai'an harrama thamanah. Dan Nabi kata Allah Ta'ala bila dia mengharapkan sesuatu, maka ni maka harganya pun haram. Harga daripada benda tu pun haram. Wa qawluhu kullu muskirin haram. Dan semua benda yang mabuk haram. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Darah-darah kamu, harta benda kamu, maruah kamu haram untuk di melampau batas, untuk ditumpahkan dan sebagainya.
Itu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qad yustafadu at-tahrimu min an-nahy ma'a al-wa'id wa at-tashdid kama fi qawlihi 'azza wa jalla. Dalam Al-Quran datang lagi pengharaman ditambah di plus dengan ancaman dan balasan yang berat. Yang tadi tu semua kata haram je. Ada sebahagian ayat Quran bagi tahu haram. Dah bagi tahu haram ditambah lagi neraka dan balasan yang berat. Maka hak ni bertambah beratlah dosa dia. Contoh innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya arak, judi, ansab, azlam. Ansab ni patung-patung, maksudnya sembah patung lah, berhala. Wal azlam, telik, azlam telik. Rijsun najis min amali syaitan, daripada perbuatan setan. Fajtanibuhu, jauhkan benda tu. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan berjaya. Punya banyak benda nak beritahu. Satu, rijsun, kotor. Dua, perbuatan setan. Tiga, jauhkan. Empat, kau berjaya. Kalau kau tinggal semua tu, berjaya. Innama yuridu syaitanu, tambah lagi. Innama, sesungguhnya setan tu ayuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'. Setan tu tak ada tujuan lain melainkan kamu itu akan bermusuh-musuhan, benci-membenci antara satu sama lain. Fil khamri, dalam masalah arak. Wal maisir, dalam masalah judi. Wa yasuddakum an zikrillah, dia menutup kamu daripada jalan zikir kepada Allah Ta'ala dan daripada salat. Fahal antum muntahun. Jadi ditambah, maksudnya nak bagi tahu berat sangat benda tu. Bukan saja perbuatan setan, dia beritahu pula setan tu apa dia modus operandi dia, apa dia dia punya KPI. Maka benda yang dia nak capai, umat kita ni, umat Islam kita bergaduh antara satu sama lain dan benci membenci antara satu sama lain. Dalam benda yang disebutkan tadi tu, khamar, minum arak bergaduh. Lepas minum arak mabuk semua, kemudian bergaduh. Kemudian judi lagilah. Dah judi, dah kalah, apa lagi? Tak boleh bayar pula, ha, siap parang naik. Jadi hak ni semua setan punya kerja. Situ setan. Wa amma an-nahyul mujarrad faqad ikhtalafa an-nasu hal yustafadu minhu at-tahrimu am la. Adapun hanya tegahan an-nahyul mujarrad, hanya larang je, adakah dia membawa tahrim ataupun tak? Hak ni pula dalam masalah, kalau sekiranya datang larangan, adakah dia bermaksud haram ataupun tak, makruh, waktu datang makruh dan sebagainya. Segala perintah dalam Quran dan Sunnah membawa hukum wajib. Segala perintah buat, maka datang hukum wajib, selagi tidak ada dalil lain yang mengubah wajib itu kepada sunat. Sama juga semua larangan adalah haram, melainkan kalau datang dalil yang mengubah haram itu kepada makruh. Hak tu bagaimana hukum tu dikeluarkan. Wa amma hududullah allati naha an i'tida'an i'tida'iha. Adapun hudud Allah itu batasan Allah yang Allah larang daripada melampauinya. Fal muradu biha, maksudnya apa? Jumlatun ma uzina au azina fi fi'lihi sawa'un kana ala tariqil wujubi au nadbi au ibahati wa atida'uha huwa tajawudu dhalika ila irtikabi ma naha anhu. Tadi dah lepas dua, benda fardu dan benda haram. Benda fardu jangan abaikan, benda haram jangan langgar. Sekarang hudud Allah pula. Apa dia hudud? Hudud ialah Allah telah meletakkan batasan. Kalau ini gini, benda ni daripada batasan ni, bawah ni semua boleh buat. Jangan melepasi batasan ni aja. Kalau engkau lepas batasan ni, jadi haram lah. Jadi buat benda yang haram. Selagi engkau buat bawah batasan, sama ada level ni, kurang, 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 kurang,
masih lagi boleh lagi. Masih boleh lagi. Dan tidak jadi haram. Melainkan kalau telah melepasi had, maka dia boleh jadi pula perkara yang haram. Jadi dia masuk dalam perkara wajib, sunat, ibahah, benda harus. Wa'tida'uha, dan kalau kamu melepasinya, melampauinya, maka bermakna kamu telah buat suatu benda yang Allah tak bagi buat. Naha anhu, seperti Allah kata, wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallah faqad zalama nafsahu. Allah Taala, itu adalah hudud Allah, itu batasan dia. Siapa melampauinya, maka dia telah menzalimi diri sendiri. Dia telah menzalimi diri sendiri. Man talaqa ala ghairi ma amara Allah bihi wa adzana fihi wa qala ta'ala tilka hududullah fala ta'taduha wa man yata'adda hududallah fa ulaika humuz zalimun. Dijelaskan lagi dalam surah Al-Baqarah, siapa yang melampaui had Allah tadi itu, maka dia zalim. Wal muradu man amsaka ba'da an talaqa bighairi ma'rufin aw sarraha bighairi ihsanin tilka hududullah wa man yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin. Itulah dia batasan yang telah Allah tentukan. Siapa taat kepada Allah dan Rasul masuk syurga. Siapa taat kepada Allah dan Rasul masuk syurga. Wa may ya'sillah, siapa bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran, akan dimasukkan dalam neraka, kekal di dalamnya, dan baginya azab yang menghinakan. Baginya azab yang menghinakan. Jadi hak ni perkara yang disebut oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah menentukan hududnya, iaitu batasannya, maka jangan dekatlah dengan batasan tu. Hak ni perkara-perkara yang boleh menimbulkan syubhah. Benda yang telah Allah tentukan, ini jangan lepas. Dekat-dekat ni jangan dekat. Hak ni haram. Hak ni jangan dekat. Kalau dekat, ini benda-benda ni semua syubhah. Hadis yang keempat kita telah lepas. Allah Ta'ala telah menentukan hududnya, dan Nabi buat perumpamaan sebagaimana orang gembala kambing atau mengembala haiwan di sekitar kawasan larangan, dibimbangi lembu-lembunya itu atau kambing-kambingnya itu masuk kawasan larangan dan makan daripada kawasan larangan, maka itu namanya syubhah. Orang yang menjaga halal haram, syubhah ni tak dekat langsung. Benda yang dekat-dekat ni tak dekat langsung. Bukan haram, boleh, boleh buat lagi, tapi dia tak nak dekat. Kerana menjaga diri, jangan melampau, jangan melampau belah sini. Maka dekat batasan pun tak nak dekat. Zina, wala taqrabu zina, jangan mendekati zina. Kalau ni sini zina, ni zina, maka jangan dekat dengan zina. Maksudnya benda yang boleh dekat membawa kepada zina melalui mata, telinga, tangan, kaki dan sebagainya. Jadi hak ni benda yang Allah Ta'ala tentukan hududnya, hadnya. Wa ammal maskutu anhu fahuwa ma lam yudhkar hukmuhu bitahlilin wala ijabin wala tahrimin fayakunu ma'fuwan anhu la haraja ala fa'ilihi wa ala hadha dallat hadhil ahadithul madhkura ahuna ka hadithi Abi Sa'labah wa ghairuhu. Yang keempat, benda yang didiamkan. Wa ammal sukutu anhu, benda yang didiamkan, iaitu fahuwa ma lam yuzkar hukmuhu bitahlilin wala ijab, tak disebut langsung hukumnya adakah halal ataupun wajib ke, wala tahrim adakah haram, fayakunu ma'fuwan anhu, maka jadi benda dimaafkan, benda dimaafkan, wala haraja ala fa'ilihi, tak ada dosa orang yang melakukannya. Dan itulah yang ditunjukkan oleh hadis kita ni. Wa qad ikhtalafat alfadhu hadithi Abi Sa'labah faruya bilafzil almutaqaddim wa ruya bilafzil akhar wa huwa inna Allah farada faraida falatudayyuha
wa'afa an asya'in min ghairi nisyan fala tabhathu anha. Jadi janganlah kita duk sibuk-sibuk mencari-carinya. Wa taraka baina dhalika asya' min ghairi nisyan rahmatan minhu faqbaluha wa la tabhathu anha. Terimanya dan tak payahlah nak mencari-cari. Wa hadhi riwayatun tubayyinu annal ma'fu anhu ma turika dhikruhu falam yuharramu wa lam yuhallil. Walakin mimma yanbaghi an ya'lama anna dhikra syai' bitahri wa tahlil mimma qad yakhfa fahmuhu min nusus alkitab wa sunnah fa inna dilalatu hadhihi nusus qad takunu bi tariqin nassi wat tasrih wa qad takunu bi tariqil umumi wa syumul wa qad takunu dilalatuhu bi tariqil fahwa wat tanbih kama fi qawlihi fala taqul lahuma uffin. Dari benda yang didiamkan ni pula kadang-kadang disebut sama ada pengharaman ataupun pengharaman ataupun penghalalan, kadang-kadang kefahamannya pun tak berapa jelas. Kadang-kadang kefahamannya pun tak berapa jelas daripada nusus kitab dan sunnah. Dilalatun nusus, nas itu nak kata apa sebenarnya? Contoh dia bagi fala taqul lahumu uffin. Jangan kata kepada kedua ibu bapa itu uffin. Uff. Ah, kan? Adakah maksudnya itu saja ataupun selain daripada itu boleh? Selain daripada off boleh. Fa inna dukhula ma huwa a'zamu min ta'fif min adwa'il adha yakunu bi tariqin aula. Maka kadang-kadang benda yang tak jelas, ada benda yang tak jelas bukan bermaksud boleh buat, tapi dia sebenarnya dipahami tak boleh. Ni kadang-kadang benda ni kadang-kadang memeningkan sebahagian kepala orang lah. Pada dia tak ada dalil larang pun, tak ada dalil larang pun. Sebenarnya dalil larangan itu tidak tasrih, tidak sebut secara terang, tapi dia sebut secara macam-macam kinayah, simbolik. Sebaliknya, bagai wala fala taqul lahuma uffin, jangan berkata benda uff. Bukan pelempang boleh, lempang tak boleh lah. Kalau off pun tak boleh, maka lempang terajang tak boleh lah. Sehingga ada pula orang faham, oh yang tak boleh off je, tapi kalau kita tolak boleh. Jadi hak tak ada dalil pun, Nabi tak kata haram pun, mana salah faham. Ya, jadi hak ni kadang-kadang dalam masalah ni difaham secara mafhum muwafaqahnya, ataupun apa bila kita baca ayat tu maka kita dah faham dah. Oh kalau off pun tak boleh, maka yang lebih berat daripada tu lagi teruk lah. Lagi teruk. Ataupun kita akan faham secara mafhum mukhalafah. Ayat tu kata begini, oh rupa-rupanya sebaliknya haramlah. Dia kata itu, tapi sebenarnya nak bagi tahu yang sebaliknya tak boleh buatlah. Baca Quran kat kubur. Jangan jadikan rumah kamu macam kubur kan? Bacalah surah Baqarah dalam rumah, nanti syaitan lari. Jangan jadikan rumah macam kubur. Apa maksudnya? Mafhum mukhalafahnya, maka faham secara berikutnya. Kalaulah Nabi kata jangan jadikan rumah macam kubur, baca Baqarah syaitan lari, bermaksud kubur tu tempat tak dibaca Quran. Kubur tu bukan tempat berzikir. Kubur bukan tempat duk baca Yasin. Kubur bukan tempat duk baca Al-Mulk. Itu cara faham dia. Apa salahnya? Mana ada dalil? Nabi tak kata larang pun. Ini benda-benda yang salah faham ni. Kadang-kadang didiamkan. Bukan maksud didiamkan itu tak ada hukum dia. Kadang-kadang benda yang didiamkan ni sebenarnya dipaham daripada dalil lah. Tapi adalah benda-benda yang memang Nabi tak sebut pun. Hak ni yang dimaafkan tu. Maka jangan bertanya banyak-banyak. Maka seperti puak-puak Yahudi dan sebagainya yang suka bertanya perkara-perkara yang tak patut. Nabi Allah Ta'ala suruh cari lembu. Suruh cari lembu. Maka bila kita faham suruh cari lembu, lembulah. Maka terkeluar daripada itu, unta. Janganlah kau pergi cari lembu kita nak korban. Unta boleh tak? Aku kata cari lembu, bukan cari unta. Tanya lagi, kuning ke merah?
ataupun nak lembu hitam, kan dah susah tu. Elok cari lembu yang namanya lembu, whatever lah, yang penting namanya lembu. Cari je lah, nak kala merah kah, kala kuning kah, kala hitam kan, tompok kuning hitam, tompok putih hitam, sukati lah. Nak ekor pendek ke ekor panjang? Nak yang tanduk macam mana? Jadi kadang-kadang benda ni, bila kita tanya lebih, kita akan menyusahkan diri kita. Sebab itulah agama Islam tu mudah. Yang mana Nabi tak pernah cakap tu senyap dah lah. Tak payahlah tanya. Nanti kalau tanya jenuh kita. Seperti yang sahabat tanya tu, wahai Nabi, Nabi suruh buat haji tu kan, turun ayat buat haji. Dah betul Nabi diam lah. Kan sahabat tu tanya, afi kulli amin ya Rasulullah, setiap tahun ke nak kena buat? Maka dah dibagi tahu buat haji. Dia tak bagi tahu setahun berapa kali, nak kena setahun ke bla 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 bla. Yang penting buat haji. Jangan tanya lebih-lebih. Sekali lagi kalau tanya lebih-lebih, nak setiap tahun ke? Ha, setiap tahun. Ah, jenuh. Setiap tahun nak kena buat. Oleh kerana dah Nabi tak bagi tahu setahun sekali ke, dua tahun dua kali ke, setahun dua kali ke dan sebagainya, maka sebab tu tak ditanya. Maka keluarlah hukum daripadanya, wajib seumur hidup sekali, selesai hidup. Selesai masalah. Sebab benda tu tak disebut, didiamkan. Didiamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara lain, contoh orang datang bawa daging kambing. Orang datang bawa daging, makanlah, ada orang bagi. Makan je lah, bismillah, makan. Siapa bagi? Acong ke? Siapa yang bagi ni? Sehari dah tanya siapa bagi, imam. Allah, imam parti lain. Kan dah jadi susah. Maka bila ada orang bagi daging, makan saja. Dan orang yang bagi kat kita tu Islam, maka tak payah tanya halal ke tak, makan saja. Kita tak disuruh tanya lebih-lebih. Pergi kedai kopi Cik Mina. Kedai Pak Cuking. Apa? Pak Cuking lah. Pak Cuking. Masuk dalam, halal ke? La ilaha illallah. Han tak kenal ke Pak Ku ni? Pak Ku ni orang Islam. Maka kedainya halal lah. Duk sibuk nak tanya mana Cok Jakim? La apa ya ayyuhallazina amanu la tasalu an asya' in tubdalakum tasukum. Allah kata, wahai orang beriman, jangan kamu tanya satu benda, nanti bila kamu dah tanya dan kamu tahu benda tu menyusahkan kamu. Jadi hak ni benar-benar perkara macam ni. Orang datang, orang apa nama, bagi sedekah, ataupun orang datang main jamu makan kat rumah. Orang datang main jamu makan kat rumah, orang tu kerja bank, ataupun orang tu kerja apa-apa lah, tak kira lah kerja apa pun. Mungkin dia tu perompak, so dia buat kenduri akikah. Hak kenduri akikah tu, kambing tu pun kambing curi. Dua ekor lagi anak lelaki, curi kambing dua ekor. Senang. Maka dia pun buat kenduri akikah. Kita pun datang. Boleh makan tak? Makanlah. Kita tak tahu dia tu perempuan. Kita tak tahu dia tu kerja apa. Dan kita pun tak tahu kambing dia beli ni hasil mana. Kan? Maka kita tak disuruh tanya. Halal ke haram? Makan saja. Bismillah, makan. Duit yang dia peroleh itu dia punya pasal, aku tak mau tahu. Cumanya kalau kita dah tahu, tak tergamak aku nak datang. Kan, kita dah tahu dah ada rompak, maka itu kita pun tak tahu mah dia. Jadi hak ni contoh-contoh lah. Kadang-kadang benda-benda yang begini menyusahkan masyarakat Islam. Macam kita sebut lah, kita tak ingat lah dia sebut ke tak, hak masuk rancangan dalam radio tu, rancangan
dia membincangkan tentang masalah halal haram ni lah. Pengguna Islam tu benda tu. Pengguna Islam tu ada satu perbahasannya tentang masalah tadi tu lah. Duit haram, makanan haram, timbul pula masuk paper Old Town White Coffee, keluar kaki katak. Maka daripada Old Town White Coffee kaki katak, melarat-larat sampai kedai orang Islam. Makcik-makcik yang call pun, oh sekarang ni itu susah kan ustaz, susah kan nak hidup zaman sekarang ni. Sebab itulah saya pun nak berpesan lah kepada yang pendengar malam ni ya, supaya tanya betul-betul ya, adakah ayam yang kita beli tu, tanya orang kedai tu dapat dari mana, adakah orang yang dibeli tu, adakah orang Islam ke tak, dia sembelih tu kat mana, pergi cek. Ni lah akhirnya orang Islam juga yang susah dalam kehidupan harian. Jadi benda-benda yang didiamkan ni, maka didiamkanlah, kita pun tak tanya lebih. Maka hak ni contoh-contoh, jangan bertanya hak lebih-lebih ataupun benda yang didiamkan oleh Nabi ni, maka tak perlulah tanya. Bermaksud yang Nabi diamkan itu ma'fu. Kalau kau buat tak salah, kalau kau buat tidak salah. Dalam hadis sahihul Bukhari, an Aisyata anna qauman qalu lin Nabi. Aisyah kata satu kaum datang kepada Nabi, qalu lin Nabi, kata kepada Nabi, inna qauman ya'tunana bil lahmi la nadri adzukirasmullah alaihi amla. Satu kaum datang kepada Nabi, tanya Nabi, wahai tiba-tiba ya'tunana laham, tiba-tiba ada orang bagi daging. So makan. La nadri, kami tak tahu kambing ni sembelih tadi sebut nama Allah ke tak. Faqala, kata Nabi, sammu alaihi antum wa kulu. Kita ni tak tahu halal ke tak daging kambing ni, sembelih ke tak, ke mati jalan longkang, mati tersikit. Tak ada. Nabi kata sammu, sebut nama Allah, bismillah wa kulu, makan. Bismillah, makan. Habis, selesai cerita. Wa kanu hadithi ahdi bi kufrin, dan mereka itu sebenarnya baru masuk Islam. Mereka itu sebenarnya baru masuk Islam. Dalam musnad Imam Ahmad, anil Hasan anna Umar arada an yunha an hulali al-hibarah li'annaha tusbagu bil baul. Faqala lahu Ubay, laysa zalika lak, qad labisahunna an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam labisnahunna fi ahdihi wa kharrajahu al-khallal min wajhin akhar. Anna Ubayyan qala lahu ya amiral mu'minin qad labisahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wara Allahu makanaha walau alima Allahu annaha haramun lanaha anha faqala sadaqta. Daripada Hasan bahawasanya Umar pernah nak melarang daripada hulalil hibarah, daripada suatu pakaian sutera, pakaian yang apa nama, dicelup, hibarah dicelup, li'annaha tusbaru bil bauli, dan dicelup ataupun dikata kerana dicelup dengan air kencing. Tak tahulah, dikatakan dicelup dengan air kencing. Faqala lahu Ubay, Ubay kata laysa zalika lak, tak, kau tak boleh mengharamkan. Nabi pernah pakai, Nabi pakai pakaian tu pada zamannya. Dan dalam hadis, dalam riwayat lain, anna Ubayyan qala lahu, Ubay kata ya amiral mu'minin, wahai amiral mu'minin, qad labisahan nabi, Nabi pakai pakaian ni, wara Allahu makanaha walau alim Allah, kalau tahu, kalau lah Allah tahu ataupun Nabi tahu benda tu haram, dah lama dah Allah bagi tahu. Contohlah, itu contoh-contoh. Kedai mamak jangan pergi, dia kenam spenda dalam koyuk. Betul ampun ni, jangan fitnah orang. Dia nak kenam spenda ke apa ke benda ke, itu hanya sangkaan orang saja. Tak, aku tak tergamak aku nak buat orang itu tak. Kita pun kata jangan makan kedai mamak, haram sebab kari dia bos penda. Ini bahaya, jangan.
Jangan tanya, makan aja. Tak ada dosa pun dah. Tak ada dosa pun. Wasu'ila al-Imam Ahmad an lubsi ma yasbaghu ahlul kitab min ghairi ghuslin. Ditanya Imam Ahmad tentang memakai suatu pakaian yang ahli kitab dok buatlah tanpa basuh. Dia celup pun dan tak basuh. Lam tas'alu amma la ta'lam. Kata Imam Ahmad kata apa? Lam tas'al amma la ta'lam. Jangan tanya benda yang kamu tak tahu. Jangan tanya benda kamu tak tahu. Lam yazalin nasu munzu adraknahum la yunkiruna zalika. Yang kami pernah tengok manusia sejak zaman berzaman tak pernah ingkar pun perkara ini. Maksud orang Islam tak pernah ingkar benda ni. Walaupun baju tu datang daripada Cina. Maksud Cina kape. Kita pergi hantar baju pergi tailor. Hantar baju tailor. Tailor ahkong. Bawa balik dah siap dah. Biasanya memanglah tailor tak basuh kan. Pakai dia lah terus. Apa ni bah, basuh dulu baju, tahu-tahu lah kena babi ke buru. Sibuk eh orang. Tahu-tahu kalau dia makan kari kambing, kari babi belakang tu kan, kena kan. Macam mana? Benda yang kita tak tahu, yang kita tak nampak dan sebagainya, tak payah tanya. Tak payah tanya. Pakai aja. Walaupun mungkin betul kari babi kena. Sup lah kalau kari nampak sangat, sup. Walaupun walaupun memang di salad babi je tu. Ini Melayu ni geram lah salad babi. Contoh je. Tak ada kena mengena dengan yang mati dah hidup. Kita tak tahu kita pakai. Salah ke kita? Tak salah. Tak salah. Sama juga pasuila an yahudin yasbaghuna bil bauli, ditanya kepada Yahudi yang duk celuk ngai kencing. Faqala al muslimu wal kafiru fi hadha sawa wala tasalu an hadha wala tabhasu anhu. Orang Islam ke orang kafir sama dalam masalah ni. Kau jangan memandai-mandai, tak payah kau tanya, tak payah kau duk pergi cari-cari, tak payah kau pergi cek-cek. Wa qala idza alimta annahu la mahala yasbaghu bi shay'in min al baul wa sah indak fala tusalli fihi hatta taghsilahu. Kalau sekiranya kamu tahu betul, kalau kamu tahu betul dan memang dia celup kain kencing dan wasaha indaka, dan kau dah pergi cek, dia cek-cek, oh betul dia pergi kencing kat baju tu, dia tak basuh, aku nampak dengan mata kepala aku sendiri, maka apa dia, fala tusalik, engkau jangan semayang dalam baju tu sampai kau kena basuh, maka pada engkau wajib basuh, pada orang lain dah. Melainkan kalau dah dia beritahu satu dunia lah, dia beritahu dah aku nampak dengan aku ambil rakaman lagi. Kalau gitu, kalau dah ada rakaman, dah kencing, dah kena dah, maka pada ketika itu, maka masing-masing kita basuh lah, selesai masalah. Wa kharaja min hadithin Mughirah an Syu'bah bin Syu'bah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam uhdi lahu khuffan falabisahuma wala ya'lamu adhakiyun huma amla. Berikutnya dalam riwayat Tirmizi, hadisun hasanun gharib, daripada Al-Mughirah bin Syu'bah, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam uhdi, Nabi diberi hadiah khuffan, dua kasut. Nabi dapat hadiah kasut, khuffan, dua kasut. Falabisahuma, Nabi pakai, wala ya'lamu, dan tak diketahui sama ada kulit itu kulit yang disembelih ke tak. Kulit babi. Pakai kasut kulit babi. Skin pig, pig skin. Dah beli-beli, dah pakai sebulan dah. Dah pakai sebulan dah. Lepas tu dengar kuliah pula, ustaz kata, lah ni kan tuan-tuan, kasut ni kena hati-hati tuan-tuan. Kasut yang jual kat Shopee-Shopee komplek tu, kulit babi banyak. Kalau nak tahu, maka kat kasut tu ada tiga tu kan. Bulu babi tu tiga grup, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tumpuk kulit dia tu. Cek-cek, oh betul dah babi pulak kasut. Kasut babi pulak dah kan. Dia pakai salah tak? Yang dia tak tahu. Tak salah. Tak ada apa salahnya. Dah tahu pula, mazhab Syafi'i kan.
maka mazhab Syafi'i kena sama pula. Hak yang lain-lain ulama tak ada pun kena sama. Pakai saja. Ada orang nak koyak pula nak bakar. Yang nak bakar tu kenapa? Beli mahal-mahal nak bakar. Bagilah orang. Eh, takkan nak bagi aku beli mahal. Eh. Dah lah kau tak nak pakai. Nak bagi pun kau tak nak bagi. Lepas tu kau nak bakar. Haram. Itu haram. Bakar tu haram. Dayatil amwal. Membazir harta. Maka bagilah orang yang boleh pakai. Bagilah orang boleh pakai. Siapa yang tak nak pakai, dia tak payah pakai. Siapa yang tak tahu dia kulit babi ke, tak babi ke, pakai. Dia pun tak yakin. Betul kampung ni, duk tiga-tiga. Yang penting aku tak tahu babi, aku pakai lah. Boleh bagi dia, tak ada masalah. Boleh bagi dia, tak ada masalah. Dan Nabi tak pernah tanya pun. Nabi tak pernah tanya. Nak sewa rumah. Sewa rumah. Orang lama dah keluar, orang baru ni kita lah nak masuk. Ustaz saya ni baru sewa rumah, tak tahulah owner dia tu Cina ke tak. Nak kena samak tak ustaz? Kenapa? Mana tahu kau Cina ni kan biasa bela anjing kan ustaz? Kok lah dia jilat kat dapur tu ke, dia jilat kat oven tu ke, nak kena samak? Macam mana? Perlu tanya tak? Perlu tanya? Tak payah tanya, masuk saja rumah tu duduk. Selesai. Ada bela anjing ke? Tak ada bela anjing ke? Kau tak nampak. Jadi guna saja. Tak ada masalah. Main microwave, pergi pejabat microwave pula. Dia panas kari babi ustaz. Dia panaskan kari babi. Macam mana pula? Macam-macam. Jadi hak ni lah. Orang Islam kalau tak faham agama dia, susah hidup. Orang Islam kalau tak faham agama, susah hidup. Maka dia panggil syarikat yang menawarkan samak bangunan. Maka kenalah bayar dan sebagainya. Tembak air bomba. Macam air bomba tu air tanah kat rumah tu. Kan? Masuk dalam rumah singki-singki tu air tanah. Ya Allah, tak ada kerjanya. Islam tak pernah suruh buat macam tu pun. Zaman Nabi, masjid tak ada pintu. Maksudnya terbuka. Tak ada kapet. Pasir je. Anjing kulu keliur masuk. Anjing masuk lintah. Tak ada pula Nabi kata apa-apa. Diam je. Tak ada apa masalah. Tak ada apa masalah. Anjing duduk lintah. Kalau kita main anjing masuk masjid ni, siap pula. Habis air tanah kapet kita. Siap-silap tukar kapet baru. Hak tu okey juga. Kan tukar kapet baru okey. Ni dia pergi tembok air tanah kat kapet tu. Janganlah. Repet. Anjing masuk ke dan sebagainya, tak payah buat apa-apa. Selagi tak nampak benda, tak payah. Semayang je boleh. Tak ada masalah. Daripada Abdul Razak dengan sanad daripada Ibnu Mas'ud, annahu qala liman nazala minal muslimin bi Faris, idza ishtaraytum lahman fasalu in kana zabihata yahudi aw nasrani fakulu wa hadha li anna al ghalib ala ahli Faris al majus wa dhabaihuhum muharramah. Dalam riwayat Abdul Razak ni pula dalam musannaf dengan sanad Ibnu Mas'ud, qala liman nazala minal muslimin, orang muslim pergi Faris, pergi Parsi. Faris. Idza ishtaraytum, dia kata kalau kamu beli daging, tanya. Fasalu, tanya. In kana zabihata yahudi, kalau orang Yahudi sembelih ataupun Kristian, fakulu, makanlah. Wa hadha li anna al-ghaliba, kerana majority orang Faris itu, orang Parsi itu Majusi. Majority orang Parsi Majusi, maka sembelihan mereka haram. Sembelihan mereka haram. Tapi kalau kita pergi suatu negara Yahudi, perlu tanya tak? Tak payah tanya. Kerana pada kebiasaannya negara itu Yahudi dan banyaknya masyarakat Yahudi di situ, maka beli saja dagingnya dan makan. Faham tak? Pergi Amerika, pergi UK. Pergi Amerika lah, UK dah banyak orang Islam. Pergi Amerika,
tak ada kedai orang Islam nak cari. Kalau tempat kita duduk tu okey lah, dah ada orang buka kedai. Ini bila kita travel, maka bila kita travel, makanan tak ada dan sebagainya, ada satu kedai, ada Subway je. Subway Amerika, bukan Subway Malaysia. Subway Amerika. Agak-agak nak makan tak? Agak-agak nak makan. Orang Melayu kita tak makanlah. Walaupun dia ahli kitab ustaz, tapi kan dia dah menyeleweng dari kitab. Walaupun dia ahli kitab Yahudi dan Kristian, tapi kan ustaz, dia kan dah menyeleweng daripada kitab dia. Maksudnya dia dah tak ikut Injil dan Taurat kan, dia ikut Bible kan ustaz. Maka tak boleh lah kan. Zaman Nabi dia ikut Injil Tauratnya. Zaman Nabi, Yahudi dan Kristian tu ikut kitab dia ke tak? Tak kan? Tak ikut kan? Betul kan apa ni? Tak ikut kan? Kalau dia ikut Islam lah dia. Kalau dia ikut kitab Injil dan Taurat, masuk Islam. Kenapa dia tak nak masuk Islam? Sebab dia tak nak ikut kitab dia. Dia tahu akan lahir Nabi akhir zaman, ismuhu Ahmad, Muhammad. Tapi oleh kerana dia lahir di kalangan orang Arab, tak kepada orang Yahudi, maka dia mengingkari kitab dia. Dan rabai-rabai dia, rahib-rahib dia kan telah mengubah kitab Taurat dan Injil dengan tangan mereka sendiri sebelum zaman Nabi Muhammad Nabi diutuskan. Ayat Quran turun, makanan kamu halal bagi mereka, makanan mereka halal bagi kamu. Quran turun zaman Nabi Muhammad, sedangkan Yahudi dan Kristian telah mengubah kitab dia sebelum Nabi Muhammad lagi. Maka zaman sekarang, depa tu ikut kitab ke tak? Idak lah, dah confirm dah jawapannya tak. Depa pun agaknya tak pernah baca pun Bible tu. Tapi depa agama Kristian dan Yahudi, boleh makan tak sebelum mereka? Boleh lah. Ampun dah semua senyum. Betul ustaz sesat. Perempuan dia boleh kahwin tak? Tak apalah, perempuan tu kita tangguh. Sebab orang Melayu kita banyak tak kahwin lagi, banyak perempuan kita tak kahwin lagi. Tak payahlah beria sangat nak pergi kahwin dengan Yahudi. Tapi makanan dia tu relevan nak dibincangkan. Sebab kita pergi US, anak-anak kita belajar kat US. Maka selagi mana kita boleh dapat orang Islam punya, of course kita kata pergilah orang Islam. Betul lah, betul konsepnya. Tapi masalahnya kalau tempat-tempat yang tak banyak orang Islam, takkan nak jadi vegetarian je. Vegetarian pun kadang-kadang jemu. Sebab tu dia buat daging veji. Sebab tu daging kambing pun daripada sayur. Hebat. Sebab teringin nak makan daging. Jadi kalau kita ni asyik makan sayur je, pergi Subway tu veji saja, jenuh juga. Kita perlukan juga tenaga daripada daging. Jadi bismillah makan saja. Bismillah makan saja. Jangan beli babi dah, tu je. Tapi kalau kita pergi China, ha, terbalik. Tadi US, UK. Pergi China. Macam mana? Ha? Ha, maka daging yang dia jual tu of course haram. Kenapa? Sebab majoriti, dan kita tahu negara China ialah negara komunis, bukan negara Yahudi dan negara Kristian. Maka kita perlu tanya, makanan ni siapa sembelih? Oh. Ataupun takkan nak tanya kot kan? Zaman sekarang takkan nak tanya. Makan ikan dah lah ikan. Makan je ikan. Selesai masalah. Makan ikan, makan sayur. Habis. Hai ustaz, dia goreng dalam kuali babi kot. Kau nak sibuk tanya kenapa? Kan? Dia restorannya sama. Kita nak makan kat mana pergi China? Kalau kita kenal kawan-kawan Muslim kita, okay, no problem. Tapi kalau pergi serta-serta tempat, mungkin satu, kita dihantar oleh majikan.
kena pergi kursus dekat sana, pergi kursus dekat Tokyo, pergi kursus dekat Korea. Zaman sekarang senang lah, zaman sebelum ni. So macam mana nak hidup kan? Tak, jadi kita pun pergi restoran, nampak daging semua, of course kita kata tak boleh lah sebab asalnya begitu. Pergi Vietnam, Vietnam, orang kita banyak pergi Vietnam, Phnom Penh, beli belah, Ho Chi Minh City kan, duduk hotel dia, hotel dia ada sedia makanan pagi-pagi. Maka pergi kat hotel dia, babi pun ada, babi, hak ni telur. Telur je lah kita makan, telur dengan roti, telur dengan roti. Tapi jangan tanya macam tadi, periuk rebus telur ni, rebus daging ni ke? Tak payah tanya, bismillah makan. Ini agama kita ajar. Kerana kita taat kepada Allah Ta'ala kadar kemampuan kita. Kita taat kepada Allah Ta'ala kadar kemampuan. Maka sakataan ha rahmatan ghairan nisyan, maka itu rahmat Tuhan sebenarnya untuk kita. Rahmat Tuhan untuk kita, dan Allah tak pernah pun lupa dalam masalah ini. Fala tabhasu anha, jangan mencari-carinya. Yahtamilu ikhtisasu hadzal nahyi bi zamanin nabi li'anna kasratul bahth was su'al amma lam yadhkur qad yakunu sababan linudhulit tasydidi. Boleh jadi fala tabhasu anha tadi tu, jangan kamu duk cek-cek tu, boleh jadi dia khas pada zaman Nabi sebenarnya. Kerana pada zaman Nabi, jangan banyak tanya. Kerana dengan banyak tanya pada zaman Nabi, datang ayat menyusahkan, tasydid. Maka kalau pada zaman sekarang, kalau kita tidak membebankan diri kita, hanya bertanya dan kita boleh capai benda tu dan kita boleh dapat maklumat, saya tak larang lah. Saya tak larang. Maksudnya ada orang kata kedai ni dia punya sos Tabasco tu haram. Maka dengan kecanggihan teknologi zaman sekarang, buka internet, keluarlah. Tanya orang dan sebagainya, kita sos Tabasco bang dapat tahu haram. Maka tidaklah bermaksud fala tabhasu anha. Bukanlah kita kata menono makan je, babi tak babi makan je. Dah kita pun tak kata macam tu. Kita kena ada warak juga kan. Warak maksudnya walaupun nampak boleh makan halal, tapi orang yang warak dia jaga diri dia daripada syubhah tadi tu. Syubhah. Jadi dia rasa nak makan, dia rasa macam tak lalulah, rasa macam tak sedap hati. Maka dia tak makan. Tapi dia tak boleh menyatakan kepada orang lain, eh engkau kalau aku tak makan kau jangan makan ya. Tak boleh lah, diri sendirilah. So tengok kawan-kawan kita, oh sedapnya dia makan, kita tak lalu. Yang kawan-kawan tu semua dah dengar dah ustaz kata ahli kitab tadi tu, oh makan sedap. Pergi US, McDonald talanya. Yang datang ni dari kampung, ustaz kampung kata haram lah. Tak ada nak belajar lebih sikit. Wah aku tak makan lah, kesian dia. Maka kawan dia pergi McDonald, hak dia minum air mineral je. Jadi hak tu kita kata warak kena ada juga, warak kena ada juga. Dalam masa yang sama kita kata jangan menyusahkan dengan bertanya-tanya. Kita kata pada zaman sekarang, kalaulah dengan kita mencari sumber sos dia tu, betul tak restoran mamak ni bos panda, boleh cari dan boleh check. So no problem, no problem, boleh, tak ada masalah. Tapi sampai macam kita kata telefon makcik yang menelpon radio tadi tu, hak tu telah menyusahkan. Hak tu jangan. Maka sekadar hak yang mampu kita lah. Jadi yang pentingnya, walaupun benda ni semua kita bagi keringanan pada malam ni, tapi dalam masa yang sama kita katakan perlu ada warak juga, iaitu berhati-hati dalam bab syubhat. Jadi kalau benda ni kita tak pasti dan sama-sama, elok tinggalkan, itu lebih bagus dan lebih menjaga agama dan lebih menjaga maruah, seperti hadis yang keempat yang telah kita syarahkan sebelum ini. Dan semua benda fardu ni semua dan benda haram ni semua nanti akan berkait pula dengan hadis yang akan datang, pada hadis yang masalah tentang wali Allah mesti buat fardu dan amalan sunat, anilah dia bendanya. Wallahu a'lamu bissawab. Ada apa soalan nak tanya? Ada apa nak tanya?
Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaihi.